pemerintah sekarang tidak mempedulikan masyarakat, hanya memprioritaskan pariwisata, padahal pariwisata tidak berjalan dengan baik. Sektor pendidikan, kita lihat guru madrasah TK PAUD ini tidak ada kepedulian dari pemerintah. Dari sektor kesehatan, karena peraturan di kecamatan seluruh yang ada di Lebak itu mewajibkan ketika berobat itu harus ke puskesmas. Tapi melihat dari infrastruktur jalan, banyak sekali jalan yang masih belum tertata rapi oleh pemerintah saat ini. Itu jalannya masih hancur, belasan tahun itu tidak diperbaiki oleh pemerintah. Berapa jumlah kita, kawan-kawan?